Segala tanda di tikus pun sudah selesai. Naga-naga pun sudah lari semua. Ular-ular duyung-duyung pun sudah pergi laut. Semua sudah naga ular bertelur pun tertimbus sudah. Mati sudah. Tolong. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Sekarang kita langsung di Kampung Sabang Kuala Penyu. Lepas majlis perkawinan selesai, pagi ini kerja-kerja hadir. Antara salah satunya ialah membuka kemah yang memerlukan banyak tenaga kerjasama sama-sama untuk membuka kemah ini. Dan yang paling menarik di sini, kita telah membual cara beberapa orang kampung Sabang. Kemah yang disumbangkan oleh Datuk Limos, penduduk di sini sangat berbangga berbesar hati di atas sumbangan ini untuk kegunaan orang kampung. Seterusnya kita pergi meninjau lebih dekat lagi kampung pesisir pantai, terus ke Kampung Sabang guys. Jom subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan mengikuti episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai majlis perkahwinan di Kampung Sabang, Bang. Di Kampung Sabang Kuala Penyu. Iya. Sekarang kami sedang berkumpul menghiratkan tali silaturahim di antara keluarga yang telah lama tidak berjumpa sekarang. Ada yang dari Keke, ada yang dari Sendakan, Tawau, ada juga dari Kehel. Dipahamkan pagi ini ada 6 camp yang perlu dibuka. Majlis sudah selesai. Mengucapkan terima kasih kepada Datuk Limos lah, sebab dia menyumbangkan kem ini untuk kegunaan orang kampung di sini. Ya, siapa yang ingin kawin boleh memakai kem ini dan kita tidak perlu mengeluarkan duit untuk menyewa. Bukan mudah, bukan senang untuk membuka kem ini. Perlu kerjasama. Cara mudah untuk membuka kemah ini bukan cara satu mudah. Yang mudah. Ya. Tapi dipahamkan di Kampung Sabang ini ada cara mudah untuk membuka kemah. Boleh bagi gambar sedikit mula-mula apa yang dibuka ini. Oke. Ini buka. Tidak boleh terus kami. Oke. Okay. Paksa ke sana. Oke. Okay. Nah, bukan dia boleh. Oke, okay. Lepas itu apa tiang? Ini pun sama. Iya. Ini ya. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum, Pak Cik. Assalamualaikum. Pagi ini buat apa, Pak Cik? Untuk persiapan akhir nih. Buat segala-gala lah. Buka kem. Buka kem. Ya, buka kem. Okay. Damai. Ramai ya? Ada mungkin 50 orang. Yang menarik. 6 camp buka. 6 camp? Ya, 6. Sekarang ini sudah berapa camp yang dibuka? Sekarang tinggal lagi 2. 2? Terima kasih, Pak Cik. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipahamkan Datuk Saiful yang jadi kira pengurus untuk kerja-kerja akhir selepas majlis perkawinan ini, apa usaha? Ya, saya sebagai pengurus pengusaha di sini. Hari ini kita tidak lagi berkoloke, sudah selesai apa semua, pengantin sudah selesai, mancing pun sudah selesai. Segala tanda ditimbus pun sudah selesai. Naga-naga pun sudah lari semua. Ular-ular duyung-duyung pun sudah pergi laut. Okay. Semua sudah naga ular bertelur pun tertimbus sudah, mati sudah. Jadi sekarang tinggal membuka kem, tinggal 2 kem lagi. Jadi saya rasa tidak boleh minum dulu. Tidak boleh makan, kita buka dulu itu kem. Tapi itu masih sia-sia ini. Okey Datuk, apa harapan Datuk dengan kerjasama yang padu mantul daripada masyarakat Kampung Sabang ni Datuk? Kalau kerjasama ni saya rasa berjalan dengan lancar, tidak mencacatkan lah daripada mula tu sehingga selesai pengantin. Juga kita diiringi-iringi pembantu-bantu kita daripada Jepun, Thailand, Korea, ramai, Malaysia. Kita mendapat sambutan dan juga artis-artis kita pun ramai. Artis datang daripada Jepun, Thailand, Korea, China, India pun ada juga. Yang artis yang paling hebat India. Kita tidak boleh lawan dia. 10 ekar baru boleh cukup menarik. Ini semalam. Baru boleh gulik daripada bukit sampai pergi bawah. Adeh. Itu segala naga-naga habis lari semua. Udah pergi laut semua terbongkar. Saya rasa itu sajalah. Okey. Saya pun kenyang sudah ini. Okey, lepas ni, lepas saja makan ni apa yang dibuat? Selepas makannya kita habiskan semua. Bagaimana cara mudah untuk membuka kemah ni dah? Encik. Okey, selesai yang 4 game.
Oke, sekarang tinggal 2 cam. Mula-mula kita ini buka screw. Oke. Jangan kasih lepas di dalam cam. Takut jatuh di badan ataupun di kepala. Oke. Mungkin cedera parah. Takut buka dulu screw. Kasih sangkut nih ke dinding. Pun sama kasih turun dulu. Oke. Lepas dulu. Kasih turun semua. Baru tarik cam pelan-pelan. Cam. Tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Baru buka. Jangan panik lah. Kalau panik takut nanti cedera parah. Yang bagian ini yang paling sukar, yang macam mana bukan? Jadi itu mula-mula dulu kita kasih turun gigi bawah lah kan. Kita studi di bawah semua apa. Biasanya apa insiden-insiden yang boleh berlaku, kemalangan yang boleh berlaku seandainya kita cua ya, tidak berhati-hati. Kadang-kadang kalau kita buka screw dia pandai terlepas dari atas tuh. Okay. Takut jatuh pergi kepala ke pergi kaki ke. Okay. Nanti berdarah, nanti masuk hospital lagi. Okay. Terima kasih. Kenapa? Tolong, alah. Aduh. Kenapa, Bang? Saya tadi itu bukan misi, itu adalah salah satu contoh lah. Ya, kita kena berhati-hati kalau memasangkan contoh. Kena berhati-hati semasa memasangkan mata. Oke, makasih, Bang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Oke, guys, langsung dari kampung Sabah. Dalam tempo kurang daripada 1 jam semua 6 kemah selesai dibuka, guys. Dan sekarang ini menunggu masa untuk dihantar kepada pemiliknya. Terima kasih. Hai guys, sekarang kita dalam perjalanan daripada kampung Sabang. Sekarang kita menggunakan pacuan 4 roda untuk membawa ini dia, guys. Kemah-kemah yang telah pinjam untuk diantar kepada pemiliknya, guys. Kita meninggalkan kampung Sabang seketika.
kerana menonton. Terima kasih. Bertemu lagi dalam video yang akan datang. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda. Jangan lupa kongsi kepada rakan-rakan dan sahabat anda. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan mengikuti episode yang akan datang.